Terbakarnya kapal feri KM Peroi 1 yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni pada Sabtu sore 6 Mei 2023 menyisakan ketegangan bagi petugas di kapal takbut yang turut memadamkan kobaran api serta mengevakuasi penumpang. Sabtu itu 6 Mei 2023, kondisi komunikasi di radio antar kapal dan operatornya terjadi seperti biasa. Hingga saat sore hari, awak KM Peroi memberitahu adanya kepulan asap di dalam kapal dan meminta pertolongan. Proses evakuasi dilakukan tim SAR gabungan dari Basarnas, Lanal Banten, Polairut Banten, KPLP Banten, BPTD, ASDP Merak, PMI, hingga nelayan setempat. Sejumlah korban kebakaran kapal feri dievakuasi oleh petugas ke beberapa kapal terdekat. Mereka dievakuasi oleh tim SAR gabungan, lalu dibawa ke dermaga 1 dan 3 Pelabuhan Merak untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penanganan lanjutan oleh tim lainnya. Beruntung, sebanyak 456 penumpang kapal berhasil dievakuasi dan dipastikan dalam keadaan selamat. Kapal.